Mobil milik seorang dokter gigi ditembak orang tidak dikenal di Medan Sumatera Utara Kamis malam. Belum diketahui motif peristiwa penembakan ini. Peristiwa penembakan terjadi saat Jeremy Tarigan yang berprofesi sebagai dokter gigi hendak pulang ke rumahnya di kawasan Jalan Pancur Siwa, Kelurahan Simpang Selayang, Medan. Tiba-tiba mobil yang dikemudikan korban dipepet oleh dua orang pengendara sepeda motor yang tidak dikenal dan langsung melepaskan tembakan. Tembakan tersebut mengenai kaca penumpang belakang sebelah kanan sehingga mengakibatkan kaca pintu tersebut pecah. Tim Inavis Polresta Medan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan bukti-bukti. Diduga kuat, senjata yang digunakan adalah jenis airsoft gun. Menurut Dr. Jeremy, ia tidak mengetahui apa motif penembakan terhadap mobilnya. Usai menembak, dua orang pelaku langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor. Ya, saya pulang kerja, pulang praktek saya tadi ya, mau pulang ke rumah. Hanya menjelang sampai simpang itu, saya ditembak gitu. Kenapa, Pak? Simpang ke rumah saya tadi. Simpang Bunga Pancur Siwa itu, Setiabudi. Itu. Berapa orang ini, Pak? Dua orang nih, sepeda motor bebek. Ya, saya nggak tahu apa motifnya ya, saya pun nggak tahu apa persoalannya. Hanya saya merasa terancam ya, sama keluarga negara ya bingung lah.